Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semua. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya. Terima kasih yang sudah subscribe, like, comment, and share. Yang belum, saya persilakan untuk subscribe, like, comment, and share. Baiklah, di video kali ini saya akan unboxing sebuah smartwatch ya, atau smartband M3 yang ada di depan saya ini. Sekarang kita lihat dulu untuk kotaknya seperti ini ya. Untuk bagian depannya kita bisa lihat seperti ini, dan kira-kira produknya seperti ini ya. Jadi untuk bagian depan ini cukup banyak tulisan ya. Di situ ada intelijen ya, gelang kesehatan, lacak hari dan malam Anda. Jadi gelang kesehatan pintar 24 jam, pemantau tanpa batas, jadi aksinya juga cepat ya. Jadi nikmati kualitas hidup, dan ini hasilnya juga segera, begitu kita kita cek hasilnya akan langsung muncul. Jadi kita bisa dapat menjalani hidup yang lebih sehat. Jadi ini bisa kita gunakan sebagai asisten kita. Tapi tetap ya, kalau ingin tahu tentang kesehatan, sebaiknya digunakan alat kesehatan yang sebenarnya. Ini cuman hanya sebagai asisten saja. Jadi kalau ingin betul-betul ingin tahu hasil kesehatan kita, sebaiknya gunakan alat kesehatan yang sebenarnya. Atau bisa cek ke tempat yang sebenarnya ya. Kemudian di sini ada detak jantung, di sini ada M3, my device, my life ya. Jadi perangkat saya, hidup saya seperti ini. Jadi ini juga cukup nyaman. Kualitas nada yang luar biasa, cocok ya, nyaman. Desainnya juga ergonomis ya, gaya. Terus di sini ada gaya fashion singkat. Jadi untuk bagian depannya ini seperti ini. Di bawahnya ini hanya penjelasan tentang produknya ya, detail apa tentang produknya. Untuk bagian samping sebelah sini juga hanya ada tulisan gaya fashion singkat ya, seperti ini. Lalu untuk bagian di sini sedikit dijelaskan tentang produknya ini untuk apa saja. Di situ ada untuk bagian pertama ini seperti untuk pesan ya, menandakan ada pesan. Terus bagian yang ini mungkin untuk jarak ya. Lalu ini untuk pemantau tidur. Ini untuk olahraga. Ini untuk pengingat ya. Lalu di sini untuk detak jantung. Dan di sini ada warna merah bulat, bulat seperti ini ya. Ini menandakan warna jam yang kita pilih. Jadi di sini kita memilih warna merah. Untuk bagian belakangnya seperti ini. Bagian belakangnya juga cukup banyak. Jadi untuk bagian belakangnya itu seperti ini ya. Di sini ada M3, my device, my life, M3 perangkat hidupku. Di sini juga ada fungsinya apa saja. Jadi di belakang ini sudah diberitahu fungsi dari smartwatch M3 ini apa saja. Di sini ada untuk detak jantung, kemudian ada tekanan darah, ada untuk langkah, terus ada untuk panggilan masuk ya. Jadi kalau ada panggilan masuk akan muncul di smartwatch ini. Kalau ada notifikasi ya masuk di HP kita, akan muncul di jam ini ya. Notifikasi media sosial mungkin seperti WeChat, Kiki, Twitter, Facebook ya. Lalu ada untuk alarm ya. Lalu ada untuk kontrol foto. Kemudian di sini ada untuk pengingat ya, pengingat kurang gerak kalau misalnya kita terlalu lama duduk atau tidak bergerak ya, jadi akan diingatkan. Lalu di sini itu untuk perjalanannya atau berapa jauh perjalanan kita. Kemudian di sini juga ada, kita bisa memilih warna ya, warnanya ada beberapa. Jadi di sini kita bisa memilihnya. Kita memilihnya ini warna merah ya. Sekarang langsung saja kita lihat produknya. Kita lihat produknya seperti apa dan kita lihat di dalamnya.
Jadi di dalam produk ini kita akan mendapatkan ini adalah user manualnya ya. User manual untuk kita nanti cara menghubungkan smartwatch-nya dengan smartphone kita ya, aplikasi apa yang digunakan. Jadi kita bisa baca di user manual ini bagaimana cara menghubungkan aplikasinya atau cara penggunaan smartwatch-nya ya, cara pengaturan waktunya. Dan di sini dalam tulisan Mandarin ya, dalam tulisan Mandarin, dan juga di sini ada bahasa Inggrisnya ya, user manualnya. Jadi ada dalam bahasa Inggrisnya. Di sini juga ada barcode-nya, aplikasi apa yang akan kita gunakan. Jadi nanti bisa kita baca manualnya dulu. Kemudian kita yang pasti di sini itu kita mendapatkan ini smartwatch-nya ya. Jadi smartwatch M3-nya seperti ini. Dan ini wristband-nya ya, atau talinya, gelangnya seperti ini. Kita pilih warna merah ya. Jadi warna merah seperti ini. Kemudian di sini ada, kita hanya mendapatkan USB-nya saja ya, untuk chargernya. Jadi seperti ini. Chargernya itu kita dapatnya seperti ini. Jadi kita butuh kepala adapter untuk mengecasnya, atau bisa langsung kita caskan di powerbank atau di laptop atau PC ya. Jadi kita dapat mendapatkan ini. Kita pasang dulu ya. Kita pasang di sini. Jadi untuk smartband M3-nya bentuknya seperti ini ya. Sekarang kita buka saja plastiknya. Kita lihat. Kemudian kita hidupkan ya. Kita tekan sedikit lama. Dia akan hidup seperti itu ya. Ada tulisan Fit Pro. Dan di sini jamnya itu masih belum tepat ya. Jadi kita bisa mengaturnya nanti kalau sudah kita hubungkan dengan aplikasinya. Di situ kita bisa mengaturnya. Jadi untuk saat ini kita hanya melihat apa saja yang ada di smartband M3 ini ya. Sekarang kita lihat untuk bagian depannya atau temanya itu bentuknya seperti ini. Kemudian bentuknya seperti ini ya. Kemudian kita lihat lagi untuk yang lainnya. Ini untuk jarak ya, seperti ini. Kalau kita tekan sedikit lama, dia akan seperti itu ya, langkah, berapa jauh, terus untuk kalorinya, berapa yang terbakar kalau misalnya kita jalan kaki atau olahraga. Kemudian baterainya, di sini kita bisa lihat ada baterainya. Lalu kita kembali, kita lihat lagi apa saja fiturnya. Kemudian di sini ada untuk detak jantung ya, jadi kita di sini bisa kita gunakan. Kita tekan sedikit lama, sensornya akan hidup seperti ini ya. Jadi sensornya akan hidup seperti ini. Kemudian kita lihat lagi. Kita lihat yang lain. Di sini untuk olahraga ya. Kita lihat apa saja. Untuk jalan ya. Skip, main. Terus ada untuk sit up. Kita kembali lagi. Di sini ada info ya. Kita tekan aja sedikit lama. Jadi ini belum ada pesan. Jadi pesannya masih kosong ya. Kemudian kita lihat lagi yang lain. More ya. Yang lainnya. Kalau kita tekan sedikit lama di sini, kalau misalnya kita ingin tahu tentang jamnya, kita tekan aja sedikit lama di about nih ya. Kemudian di situ kita bisa lihat ada LH716. Jadi nanti kalau saat terhubung dia akan muncul LH716 ya, seperti ini. Kemudian kita balik lagi, kita lihat lagi yang lain itu ada tema. Jadi kalau misalnya kita ingin ganti tema yang di depan ya, seperti ini.
atau kita mau yang bentuknya seperti ini atau yang modelnya seperti ini. Jadi ada 3 tema ya, tinggal kita pilih saja kita mau desain yang seperti apa. Kemudian kita lihat lagi ada untuk mematikan ya, atau untuk kembali. Kita coba untuk yang mematikan ya. Kalau misalnya sudah tidak ingin dipakai lagi, kita bisa matikan. Tinggal kita pilih saja yes, lalu kita tekan sedikit lama, maka dia akan mati. Sekarang coba lagi kita hidupkan. Jadi temanya sudah berganti ya, dengan sesuai dengan yang kita pilih tadi. Jadi itu saja yang ada di smartwatch M3 ini ya. Jadi unboxing untuk smartwatch M3-nya cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih buat dukungannya. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.